pekak itu Ra nampak macam, oh pekak, tak boleh cakap. Pekak, dia dua tak fungsi. Jadi OKU pendengaran, siapa-siapa saja yang ada bermasalah, OK pendengaran tapi boleh cakap, boleh menyertai. Nama persatuan saya adalah Persatuan Kebajikan OKU Pendengaran Kawasan Seputih. Okey, kami mungkin akan tukar bercadanglah untuk bertukarkan nama tu menjadi Kuala Lumpur dan Selangor, sebab keterbatasan aktiviti kami dalam kawasan itu saja. Bila nak menyertai, so ada halangan disebabkan oleh nama. Oh bukan ni, tak boleh, tak boleh, sebab nama itu penyebab penghalang kepada kami untuk bergerak dan membantu lebih luas lagi luar daripada kawasan tu. Persatuan kami dah ditubuhkan dari tahun 2015. Kami ada sekarang anggaran dalam 100 orang ahli. Okay, dan ia bercampur Cina, Melayu, India, dan juga kita campur ada OKU pendengaran yang tak boleh cakap dan ada OKU pendengaran yang boleh cakap macam saya. Okey, jadi sebab kita guna nama OKU pendengaran, ia lebih luas lagi kalau guna perkataan pekak. So macam terhad, pekak tu macam tak meluas. Pekak itu orang nampak macam, oh pekak, tak boleh cakap. Pekak, dia dua tak fungsi. Jadi OKU pendengaran, siapa-siapa saja yang ada bermasalah, OK pendengaran tapi boleh cakap, boleh menyertai. So tidak terhad, sebab kesian kepada OKU pendengaran yang macam saya, ada ramai kat luar sana. Tapi mereka kebanyakannya tak mampu nak, tak boleh nak aktif dalam persatuan pekak, sebab ada sam pemimpin-pemimpin persatuan pekak rasa, oh bukan pekak, new normal. Sedangkan kami kalau tak guna alat, letak alat, kita sama je, kita pun tak boleh dengar. Jadi apa bezanya? Sebab pekak itu bermaksud tak boleh mendengar. Sebenarnya kami lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berbentuk Islamik. Okay. Contohnya kami ada kelas kafar dan juga kelas Al-Quran. Saya sendiri bertindak menjadi tenaga pengajar sebab kami tak ada dana. Jadi kalau nak minta, okey, dari mana-mana ustaz atau ustazah, kami perlu bayar dan perlu ada jurubahasa. So kami jurubahasa mungkin tak ada masalah, sebab saya sendiri boleh menjadi jurubahasa. Tetapi masalah nak bayar ustaz dan ustazah, macam saya cakap tadilah, bila nama itu kawasan seputih, jadi terhad bukan hanya aktiviti tetapi juga nak minta bantuan. Jadi di situ saya terpaksa menggunakan apa-apa saja kemahiran, kepakaran yang saya ada untuk membuat aktiviti. And saya more kepada aktiviti keislaman. So dan selain dari itu, kami juga ada aktiviti bersama dengan pihak masjid, pertama Masjid Amaniyah Kepong. Kami banyak bersama-sama aktiviti masjid, di antaranya kami pergi beriadah
buat kerjasama dengan orang asli untuk program-program Islam. Sebab tahap pengetahuan orang pekak dengan orang asli ini agak-agak sama. Jadi bila sama tu macam tak adalah rasa dia hebat, saya kurang. Jadi nampak macam sama je seiring. Tapi apa yang kami buat, biasanya contoh rekreasi. Masuk hutan dan belajar survival. Macam mana nak hidup kalau apa-apa terjadi. Okay, contohnya apa-apa terjadilah musibah ke atau apa, tak ada nak cari duit nak makan. So macam mana orang asli dia boleh hidup dalam hutan tetapi boleh makan. Jadi itu yang saya beri ilmu itu, kongsi dari orang asli untuk komuniti pekak dalam persatuan saya. Selain dari itu, ada juga aktiviti group counseling. Sebab saya adalah kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunsel Malaysia. Jadi kadang-kadang kita buat group counseling untuk ahli-ahli yang berminat.